Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua, ayah kita, ibu kita. Selama itu kesalahan yang tidak disengaja, bahkan seandainya itu kesalahan yang disengaja, seandainya itu kesalahan yang disengaja pun tidak ada bandingannya dengan kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Pengorbanan mereka berdua untuk kita jauh lebih besar dibandingkan kekhilafan-kekhilafan mereka kepada kita. Maka berlatihlah untuk tidak membuat sedih orang tua, apalagi hanya urusan-urusan duniawi, bukan urusan akhirat, bukan kaitannya dengan dosa dan maksiat. Anak itu sebaiknya mengalah kepada orang tuanya, tidak menggurui orang tuanya, tidak suka menyalah-nyalahkan orang tuanya. Kita ini mengaji, belajar agama itu untuk memperbaiki perilaku kita, terutama kepada orang tua kita. Terus apa manfaatnya ketika kita sering ngaji, akan tetapi perilaku kita kepada orang tua kita tidak berubah? Apa manfaat kita mengaji? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan perubahan baik sikap kita setelah kita mengaji adalah orang tua kita. Sebelum teman kita, sebelum rekan kerja kita, mereka yang paling berhak